Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra Tunggal Dam, ini ada truk kosong ya nih. Ada truk kosong ya. Sana habis dicuci tuh pasti tuh. Nih, ada truk dam lagi. Puso, dam Puso, mini Puso ya. Diesel. Angkat brondolan. Itu buangnya di luar itu, jamin aku itu. Saya jamin buangnya di luar itu, pasti. Ini ada tangki. Ini dari apa ini? Reja Sari sana ini kayaknya. Nih. Makin dalam lagi, dalamkan terus. Biar rusak. Biar rusak kan, nah. Kan rusak-rusak enak. Tak rusak kan bisa buat konten gini. Nah. Konten kan. Semakin hujan, semakin rusak. Nah, padahal sini banyak apa? Banyak sawit ini. Terbesar kedua setelah Kalimantan kalau nggak salah. Daerah Riau ini sawitnya. Terus minyaknya, minyak tanahnya juga banyak. Mak ya jalannya masih gini-gini aja. Dari lahir pernah sih di aspal. Cuma ya nggak bertahan lama. Palingan beberapa bulan aja udah hancur. Yang lewat kayak gitu aja lah. Mobil-mobil tangki, mobil tronton, muatannya muatan sawit, tangki muatan minyak, CPO. Nah, jalannya ya gini. Kalau kesana lagi lebih parah lagi jalannya. Malah belum, kalau sana lagi itu sana belum tersentuh aspal. Malah. Halo. Kita lanjut video yang semalam ya. Ini udah di daerah Simpang Joko. Jalanannya kayak gini. Jalanannya aneh sekali men. Banyak yang langsung. Oke, kita skip bentar ya. Wih, ngeri jalannya cok. Di sini. Bubur jalannya cuy. Sudah terus dari asam kita nih. Bubur jalannya. Ini berbubur jalannya. Kira itu Simpang Joko ini. Ini di Simpang Joko ini. Iya. Joko guys. Sana jalannya kayak gitu. Becaknya kayak gitu. Jadi bubur jalanannya. Ya. Ini jalanannya ada kolamnya ini ya. Kolamnya. Jalanannya berkolam. Berair. Kapan diperbaiki jalannya? Ya tolong pemerintah setempat, pemerintah khususnya Rohil, daerah Rohil, Rokan Hilir, Riau. Rokan Hilir Riau ya. Semoga nonton video ini kan diperbaiki ya kan. Jalannya macam kolam. Ah, jalannya kayak gitu, cuy. Tergenang ada ikannya ini kayaknya ya. Tanahnya. Oke, kita lanjutin videonya. Jalanannya sangat mulus. Sangat-sangat. Licin. Ini tuh jalanannya. Belok.
panas sekali. Gimana kan? Harus ekstra hati-hati kalau mau lewat jalan ini. Udah diapai pas batu juga, cuma ya belum diratain. Nah, ini jalannya. Jalannya ke situ cu, tanah lodong jalannya. Ini udah di aspal juga, cuma aspalnya tipis, hancur ya. Bentar lagi hancur ya aspal. Oke, sekianlah video review jalan daerah Simpang Joko dan Simpang Acong. Sekian, semoga ya yang nonton ada lewat di berandanya pemerintah Riau kan, khususnya Rohil, daerah Rokan Hilir. Semoga diperbaiki lah jalannya, biar akses jalan lebih mudah ke kota-kota. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.